Ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Kali ini Sultan lagi ada di Project Wheel. Ini salah satu office shelter kita yang ada di daerah Jakarta Timur. Dewi Sartika nih nama jalannya guys. Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih. Dan Instagram WA-nya gue taruh juga di bawah sini nih. Sultan kayaknya udah pernah nih ke Project Wheel. Tapi kali ini gue bakal memberikan konten yang berbeda. Gue gak ngasih tahu konten apa. Tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Come on! Mas Ari. Ya, Bang. Gue lagi pening ini. Pingin review pelek, tapi gak pingin ada yang mandu. Lo mau gak tolongin gue? Boleh. Gue tanya-tanya pelek. Boleh. Bebas, tanya sepuasnya bang. Boleh. Udah makan? Udah, alhamdulillah. Rumah di mana? Rumah di Poltangan. Iya. Gua... Hah? Oh iya, salam masih interview dia. Eh bang, mari ya, kita lihat pelang. Nah Mas Ari, ya. Velg yang baru datang di Project Wheel, ini ada apa-apa aja? Banyak sih, ada FE01. Gimana? Ini FE01 ya. Nih. Wah, ini warna hitam. Ini spek velgnya berapa? Ini spek ring 15, lebaran 6,5, depan belakang. Lubang 4x100. Oh, berarti double PCD ya? Ini single. Double. 4x100, 414,3 nih. Ya. Bisa untuk mobil apa aja sih, bisa bang? Bisa buat Jazz, Yaris, Mobilio, Avanza, Xenia. Masuk ya? Masuk. Wah, ini sendiri ada berapa warna nih bang? Itu ada 3 warna. Tiga warna? Iya. Yang pertama warna hitam, abis itu? Black glossy. Sama black police. Black police. Oh, cakep. Ini FE01 ini banyak peminatnya nih. Banyak penggunanya, benar-benar yang velgnya itu desainnya kece. Wah. Pokoknya, wow. Abis itu bang, mana lagi yang baru datang nih? Yang baru datang nih. Wah. Wah. Dua piece terpajang di sini dengan beda warna. Nah ini HSR apa nih bang namanya itu nih bang? Itu FE02. FE02. Wah ya. Yang satu itu, yang dua yang ini. Tapi ada bedanya. Di mana? Di PCD-nya nih bang, bener gak sih? Bener. Nah yang di atasnya PCD berapa ini nih bang? Ini single, 4 cepet. 400 nih. Dengan ring velg berapa? Lebarnya 7. 7 ring? Ring 16. 16 lebar 7, ET-nya berapa nih? ET 42. Bisa untuk mobil? Buat Jazz, Yaris, Mobilio. Brio bisa, Agya bisa. Vios juga bisa ya? Vios, City, Limo. Mazda 2. Masuk ya? Masuk. Wah cakep, dan dia single PCD nih guys, dengan warna putih. Untuk yang single PCD ini bang ada berapa warna? Itu sih satu ya. Warna putih doang? Iya, yang ada di sini. Yang ada di sini warna putih ya. Nah, yang ini nih yang bawah FE02 ini double PCD nih. Double PCD. 414 ya. Di ring 16 juga. Di ring 16 juga, lebar sama, ET sama. Oh, ET-nya sama, lebar sama. Nah, ini dia banyak opsinya nih kalau yang di bawah guys. Yang sebelah sini nih banyak opsinya. Bisa untuk mobil PCD 414 itu ada mobil Avanza. Udah lama ya. Bener bang? Habis itu bang? Yes. Yaris. Mazda 2, Prit masuk Mobilio, ya. Yaris masuk. Avanza, Xenia, Lipina masuk. Masuk ya, karena dia double PCD, jadi ya. Lebih banyak opsinya. Wah, habis itu nih bang, FE. Ini FE01. Sama. Cuma 16. Wah, ini ring 16-nya. Ya. Jadi, masing-masing velg itu walaupun bentuknya sama, modelnya sama, tapi ada yang itu ring 15 tuh ya? Iya. Ini 15-nya FE01. Yang ini di ring 16-nya nih guys, dengan warna Silver Police, jadi mengkilat glossy di pinggiran listnya ini nih. Wah menurut gua kece nih, cakep. Nah ini salah satu kolaborasi antara HSR dan Mas Fitra Eri nih guys. Jadi muncullah HSR FE01, FE02 juga. Habis itu nih mas, apalagi nih? Mas Ari. Mana? Offroad. Offroad. Yang... Mana? Tuh, RS1 tuh. Wah, RS1 benar. Jarang yang mana coba RS1? Nah, ini RS1 yang menurut gue jarang gue lihat. Dan ini kayaknya yang menurut gue paling ganteng RS1. Kenapa?
warnanya itu polis, hitam, dan merah. Jadi ada 3 warna permainan di sini. Listnya warna merah, dengan vestnya itu warna polis yang mengkilat, dan sisi dalamnya itu warna hitam mengkilat atau hitam glossy, guys. Nah, Mas, untuk spek Rai S1 ini, Mas Ari, ya. Ini di spek berapa? Itu lebar 8. Lebar 8 ring? Ring 18, ET-nya 45. 45 ya, PCB-nya ini 4. Rai hijau baru bisa, Rocky baru bisa. Wah, cakep. Dan ini kalau nggak salah gue, Rai S1 ini pernah kita corin nggak, Bal? Pernah di Raize kalau nggak salah gue ya. Wah, di Raize. Yang belum nonton, kita cor Raize pakai velg Rai S1. Nonton nih linknya di atas sini. Nah, abis itu Bang, apa lagi nih? Rai S3. Wah, Rai S3. Wah, ini kolaborasi antara HSR dan Mas Akbar Rais. Ada Rai S3, Rai S1. Nah, ini Rai S3 ini dia lebih ke mau warnanya itu merah putih nih. Agustus udah lewat tapi kayak velg ini masih menggambarkan kemerdekaan nih. Karena putihnya cakep, putih glossy. Dan ini untuk mobil apa sih, Mas? Itu buat Raize baru bisa, Rocky baru bisa. Habis Mazda 2 yang sekarang aktif bisa. Bisa juga ya. Bisa. Brit bisa. Brit bisa. Bisa. Yaris masuk. Yaris baru masuk. Masuk ya? Ya. Wah, cakep. Ini jadi velg yang seperti desain untuk mobil ala-ala drifting, mobil drifting, tapi bisa untuk dipakai di mobil teman-teman sekalian. Jadi untuk fansnya drifting, apalagi fansnya Mas Akbar Rais, nah ini salah satu velg yang menurut gua wow. Nah, Sultan udah berubah kan? Bukannya apa? Futuristik, udah nggak main. Udah ketinggalan zaman. Kita ganti dengan kata-kata yang lain. Mana lagi nih, Mas, yang baru? Baru nih, baru. Mana? Offroad. Offroad. Nah. Yang mana? Sebelah mana? Ini dua. Salah. Menaruh helm di sini. Ya, ditaruh lagi. Tadi bisa, kok sekarang nggak bisa? Oh, tadi diginiin ya? Iya. Oh, jangan taruh sini ya? Udah, saya taruh situ. Mana? Ini yang offroad. Wah, ini HSR Banteng nih. Ini keluarannya udah ada nih. Tapi ini datang lagi kayaknya di Project Wheel nih. Karena peminatnya lumayan banyak. Nah, ini HSR Banteng, Mas ya? Iya. Ini di ring 20. Lobang 10. Lobangnya ini PCD 5x100, 5x14 dengan ET-nya 35. Wah, gila, gede juga nih pelek ya. Ring 20, wah sangar sih. Ini PCD 6, PCD 5 nih, Mas? 5. Oh, 5. 10. Berarti 10, ini untuk double. Mobil Pajero, CRV bisa ya? CRV bisa, Santa Fe bisa, Tucson bisa, CRV Alphard bisa. Satunya lagi Rubicon. Rubicon masuk juga? Ya. Wah, untuk teman-teman sekalian yang punya mobil dengan PCD, yang 5114 mau nyari ring 20 nih, HSR Banteng nih menurut gua keren. Untuk warna ini sendiri, warnanya ini hitam doff dengan pinggirannya nih silver dengan ada tutup cover baut di sini yang makin kece dan makin ganteng. Tentunya mobil kalian pakai velg ini makin ganteng, makin keren, makin kece. Gak main kata-kata futuristik. Selanjutnya, Mas, ada velg apa aja? Velg, iya. Mana dulu nih, Om? Mana? Lu mau ke dalam boleh, lu mau ke sana boleh, sejak ke depan aja. Jauh kita jalan. Mana? Wah, bisa gua tebak pasti ini yang terbaru. Ya. Karena ini kemarin muncul di mana-mana. FYP saya ini. Ini FYP di Instagramnya HSR nih, FYP nih. HSR BLY, iklannya, wah, keren. Ya, BLY. BLY. Boroko. Blay, bukan, jangan-jangan. Tapi HSR BLY. Ini dari Boroko series ya? Oh, ya. Bukan nih, emang khusus HSR original nih, HSR BLY. Iya. Ini ring berapa sih ini PCD-nya? Tuh, 4 16. Ya? 16. Lebar 7. Lebar 7, PCD? PCD 10. 5x100, 5x114. Iya. Benar. Nah, untuk warnanya sendiri ini ada apa aja nih, Mas? Ada grey, hitam. Grey sama hitam. Silver nggak ada? Silver, yang lubang 8 kayaknya. Oh, silvernya lubang 8 ya. Di lubang ininya dia belum ada ya? Iya. Ya mungkin ada, masih kurang tahu atau gimana yang benar? Kalau nggak salah gue sih ada, tapi entah lah ya. Iya. Soalnya kemarin itu saya yang ngebawa velg warna silver. Tapi bener kayaknya ada lubang 4. Iya. Nggak tahu dah saya, pokoknya warnanya itu, pokoknya velgnya itu ada warna silver, tapi nggak tahu tuh. PCD-nya 4 atau PCD 5. Iya. Nah, ini HSR BLY. Tuh. Kece dengan
catnya itu Belia ini berbeda. Dia bukannya dof yang sekedar dof, tapi dofnya ini ya seperti ada butiran-butiran pasir, jadi ya kasarnya itu dapet, dan warna dofnya itu kalau dipantulin cahaya tuh, walaupun dia dof tapi ada shiny-shiny mengkilat-mengkilatnya gitu, keren. Habis itu mas, apalagi nih yang ada di sini nih baru, woi nih XTS. Wah iya, ini adalah XTS 02. Ini lubang 5, BCD 139. 139 untuk mobil Jimny Katana. Jimny Katana TAF FR Rocky ya. Ya, Escudo. Escudo. Ya. Wah, Feroza bisa Feroza nih. Feroza bisa. Jadi untuk penggemar-penggemar mobil-mobil yang seperti Feroza, Jimny Katana, silakan nih. XTS 02 ini salah satu rekomendasi dari gua untuk mobil yang pingin tampil mobilnya makin gahar. Karena apa? Iya, coba komen dah yang di bawah, yang untuk wilayah Jakarta Selatan, Bogor itu boleh komen, bang aku punya mobil Jimny, bang aku punya mobil Feroza atau Rocky atau TAF, apa aja lah mobilnya, boleh bebas lah, nanti gua corin City of Frame, jadi gua cobain velg-velg ganteng mobil teman-teman sekalian, siapa tahu tertarik kan beli velg KSR, waduh. Tapi tenang aja, itu tidak dipungut biaya untuk kalian minjemin mobil ke ASR, untuk kita corin, mobilnya kita kontenin. Wah, malahan kita kasih merchandise tuh guys. Apalagi nih mas? Nih, FE01. Mana? Ini. Oh ini FE01 yang berbeda warna, PCD-nya 5 ya? Iya, 114. 5114 nih, ini yang berbeda nih. Nah ini seperti motif yang BLY, dia tekstur warnanya ini lebih ke kasar sih. Jadi doff-nya itu lebih kasar, dan ini ganteng. Velgnya keren, HSR original yang ini nih. Jadi HSR itu, nah untuk yang original ini mungkin ada filosofinya. Silahkan komen di bawah, bang apa sih filosofinya? Boleh, nanti gue buatnya satu konten yang untuk ngebahas velg-velg HSR original dengan filosofi-filosofinya. Wah mas, masih ada gak nih? Yang baru-baru, banyak sebenarnya ya? Nanti kita terhalang oleh waktu ya. Nih. Ya kan, karena kayaknya gue ada konten mobil lain ya. Lu tertawa baik lu bang. Abangnya ceria banget ya, abang ini baik. Jadi untuk teman-teman yang datang Project Wheel, ketemunya Mas Ari. Mas Ari di sini guys, siap untuk membantu teman-teman sekalian mau nanya velg, mau nanya ban, mau nanya apapun, asal jangan tanya rumah tangga. Mantan juga nggak boleh. Ya. Nah Mas, fasilitas yang ada di toko itu apa aja sih Mas? Puring, balasing, nitrogen. Habis itu? Tambal ban? Tambal ban. Nah, lupa kan. Tambal ban. Kalau udah beli. Oh, udah beli, ya, boleh. Udah free ya. Ya. Jadi free-nya itu dapat tambal ban, balancing, nitrogen. Itu untuk pengguna HSR ya. Dimanapun Anda berada. Wah, cakep. Dan alamat lengkap toko Project Wheel ada di mana nih, Mas? Ini Project Wheel Jalan Dewi Sartika. Jalan Dewi Sartika, seberang gedung AS Hardware, Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Ya. Nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya 0811-9621-479. 479. Biar nggak lupa, tining! Ada di bawah sini nih guys. Nih, tepatnya layarnya segini sih. Aha, segini nih pas. Set. Aha. Nah, di sini guys. Tunggu kasih tining. Oke? Okay? Wah, Mas Ari, terima kasih banyak ya. Telah membantu Sultan ya, untuk om. Kasih lihat ke teman-teman. Ya. Velg-velg ganteng yang ada di Project Wheel. Sekali lagi makasih nih, Mas. Makasih banyak, Om. Mas. Hah, nungguin ya. Wah, guys, kayaknya gue lagi gabut jadi main komputer. Iya, ini pena. Siapa bilang itu pensil? Guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSL.